Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online, video seri bahas soal penilaian akhir semester Fisika SMA kelas 10, soal nomor 29, materi gerak melingkar. Pada sebuah diesel terdapat dua roda yang dihubungkan seperti gambar berikut. Lingkaran K dan L dihubungkan dengan karet, begitu ya. Roda K berputar dengan kecepatan 5π rad per sekon, menggerakkan roda L yang ikut berputar sebesar 15π rad per sekon. Perbandingan diameter kedua roda adalah titik-titik. Soal gerak melingkar, kita kerjakan ya teman-teman. Oke, sebelum mengerjakan soal, bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu selalu dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu dan klik tombol lonceng biar teman-teman gak ketinggalan informasi video-video tak terbaru fisika bersama Pak Wisnu. Dan jangan lupa follow Instagramnya Pak Wisnu ya, @ardlian, A-R-D-L-I-A-N, dan like Facebook page-nya Pak Wisnu, @fisikaonline. Terima kasih, yuk kita kerjain soalnya. Oke, pindah mode pen teman-teman. Kita tulis dulu ya yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui satu itu adalah kecepatan sudut dari roda K ya, berarti omega K itu sama dengan 5π rad per sekon. Kemudian yang kedua adalah roda L 15π, kecepatan sudutnya roda L sama dengan 15π rad per sekon juga. Kemudian yang kedua adalah hubungan roda, karena yang terhubung itu adalah pinggir. Karena yang terhubung pinggir-pinggir, berarti yang sama adalah V, alias kecepatan linearnya, yaitu VL sama dengan VK. Kemudian yang ditanya apa, teman-teman? Yang ditanya adalah perbandingan diameter kedua roda. Diameternya L, K dulu ya, K dibanding dengan diameternya L, itu sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Kita punya omega K, omega L, dan perbandingan ini, berarti kita harus buat perbandingan diameternya ya. Ingat teman-teman, kalau rumus V alias kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari ya. Sehingga kita dapat rumus dari sini, jari-jari sama dengan V dibagi omega. Nah, jari-jari diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari, gitu kan. Sehingga ini bisa ditulis 2R sama dengan 2V per omega. Oke, pakai rumus ini kita akan susun perbandingannya ya. Berarti 2RK di sama dengan, kita pakai rumus ya, 2 dikalikan rumusnya V, berarti V-nya K dibagi omeganya K, gitu kan, dibanding dengan 2 diameter 2 kali jari-jarinya L, yaitu 2 dikalikan V-nya L dibagi omeganya K. Ini coret, begitu kan. Berarti kita bisa dapat perbandingannya D-nya K dibanding D-nya L, itu kan sama dengan VK per omega K dikali omega, ini L ya yang bawah ya teman-teman, omega L dibagi V-nya L. Ingat, VL itu sama dengan VK, berarti kita bisa coret-coret sehingga kita dapat omega L dibagi omega K. Yeay. Kita pindah ke sini ya, di K per DL. Berarti omega L dibagi omega K. Bisa kita tulis omega L, kita masukkan ya, 15π dibagi dengan 5π. Maka di K dibagi diameternya L sama dengan coret 1, coret 3. 3 dibanding 1, alias 3 banding 1. Jawabannya adalah D, teman-teman. Yeay, bagi teman-teman yang ingin tanya sama Pak Wisnu, jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar. Insya Allah Pak Wisnu jawab. Jadi ketik aja di kolom komentar, insya Allah Pak Wisnu jawab.
Dan kalau video ini bermanfaat, tolong di like ya teman-teman dan di share, biar video ini jauh lebih bermanfaat dan teman-teman yang lain bisa mengambil manfaat dari video ini, sehingga pendidikan Indonesia jadi tambah maju. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu. Sampai ketemu lagi dengan video-video Pak Wisnu selanjutnya. Terima kasih, wassalam.